itu sendiri. W A N I T A. Wanita. Siapa tak nak wanita? Dalam bahasa Cina boleh pecah pada tiga. Wanita. Alah, dia ada mana lain lah. Yang pertamanya, W yang pertama saya sebut wawasan. Ya, cepat. W, wanita kena ada wawasan. Sudah, Mas. Kita berkongsi wawasan dengan yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Perdana Menteri nakkan transformasi, wanita mesti bersama-sama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Presiden kita, selaku pengerusi Barisan Nasional kita, untuk menggerakkan wawasan negara kita, wawasan Barisan Nasional kita, iaitulah transformasi. Ya. Pani Kak Ijat akan ceritakan apa itu transformasi politik yang kita nak. Cara kita kena berubah, pendekatan kita kena berubah, kerana rakyat di luar sana dah berubah. Tapi saya tak nak tengok semangat wanita berubah. Bukan berubah naik ke atas, berubah turun ke bawah. Saya faham wanita punya kekuatan ini. W A, A apa dia? Azam. Saya tak pakai azam. Saya pakai wanita akar umbi tu. Yang akar umbi yang Kak Ijat sebut tadi. Akar. Wanita itu mesti mengakar. Yang macam mana tu perempuan tu buat kerja tu, turun ke bawah, kampung ke kampung, buat program, macam-macam punya program, skuad sayangnya. Akar umbi, wanita itu ada akar umbinya, ada keazamannya. W A N Nadi. Yang tu saya setuju. Yang tu nadi kasih. Wanita ada kasih sayangnya, sifat sifat empatinya. Sentuhan wanita. Pergi ke kampung-kampung, menyentuh rakyat. Sentuh dengan main. Sentuh ni tuan-tuan, perempuan semua. Cuba kita fikir dengar bila kita sentuh. Dengarlah fikir aku lain, sentuhlah, masih pegang. Sentuhan. Sentuhan ni dengan main. Kita sentuh badan orang, orang jadi apa? Orang jadi karan tu. Kita sentuh hati orang. Yang wanita UMNO duk buat ni, yang duk bawa duk jinjing, kadang-kadang kesian saya tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian. Ya. Khususnya makcik-makcik kita, kadang-kadang yang makcik-makcik dia turun bawa van dia. Yang duk, yang duk tanggung ni, tanggung berat, tanggung barang-barang makan. Wanita Barisan Nasional ketuk pintu rumah, hantar bantuan-bantuan makanan kepada keluarga-keluarga yang miskin. Itu apa? N I iman. Okeylah. Tapi saya nak sebutkan integriti. Wanita ni dia ada integriti dia. Jangan bagi orang pandang hina, jangan bagi orang pandang rendah. Dan sebab itu saya ucapkan tahniah kepada Kak Ijat. Wanita di samping menghadapi masalah-masalah ni, tetapi dia ada integriti dia. Atas nama semangat perjuangan tetap diteruskan, atas nama integriti wanita kena kita pertahankan. Ini tidak ada. Dan integriti, apa itu I, apa itu apa? T. Wanita kena ada teguh. Teguh. Ya. Teguhnya apa? Cabaran macam-macam. Kalau orang yang lembek, dia akan tinggal. Wanita mana? Ada yang orang kata dia masuk sekejap, dia tengok-tengok ni mengarut ni, dia keluar.
Bila kita ada semangat, kita semangat juang kita, dengan semangat keteguhan itu jugalah kita mempunyai, saya dengar tadi, tekad kita, tekad keazaman untuk terus berjuang demi parti kita ini. Dan yang terakhirnya, saya ringkah-ringkahlah, saya kesian tu panah. Yang terakhirnya, amanah. Ya, cantik. Amanah itulah masuknya iman, masuknya takwa. Orang yang boleh dipercayai adalah wanita-wanita. Wanita pagi kat dia 5,000 ringgit, dia bayar balik 5,000 ringgit. Kadang-kadang dia bayar 5,000 sekata. Amanah. Kita pegang amanah perjuangan kita ini. Saya yakin wanita, wanita Barisan Nasional boleh membawa amanah perjuangan parti Barisan Nasional kita. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita bawa amanah ini atau tidak? Boleh. Bersiap sedia atau tidak? Siap. Untuk menghadapi pilihan raya ini, boleh atau tidak? Bentar, Tai.